Siapa yang paman saya? Orang yang gak bisa amanah itu tempatnya di neraka. Aku gak mau kamu kena murka Allah, Ma. Tinggalin! Tolong! Jangan tinggalin saya, tolong! Sit. Mas! Pak, Roy sakit gak kayak biasanya, Pak? Kekuatannya Roy kayak hilang semua, Pak. Kita ke rumah sakit aja, Roy. Biar jelas kamu sakitnya apa. Papa juga gak tega liat kamu begini terus. Kita berangkat sekarang aja. Siapa kalian? Apa-apaan ini? Apa-apa? Habib, pulang! Cepet, Din! Yang, kenapa gue ada di sini? Bangun juga lo akhirnya. Lo, lo harus dapat balasan yang setimpal. Bener-bener, lo beraninya main belakang. Dasar pengecut lo! Lepasin gua! Lepasin! Pasti gua lepasin. Tapi nanti, setelah lo jadi tumpuan keluarga gua. Dan biadab, kalian bukan manusia! Awas, gua lepas, gua akan tutup bahagia kalian semua! Coba aja kalau bisa. Eh, lu sekarang pukul nih, pukul. Ayo. Udah sampai rumah. Pak. Roy bilang juga apa, Pak? Percuma bawa Roy ke rumah sakit. Yang ada dokter malah bilang Roy gak kenapa-kenapa. Mungkin kamu kecapean aja. Butuh istirahat yang banyak. Kurang istirahat gimana, Pak? Roy itu udah banyak tidur. Ya ada, Roy malah lemes dan muntah-muntah, Pak. Pak, Papa masuk dulu aja. Roy mau cari angin segar, Pak, di luar. Udah, hati-hati ya. Panggil saya. Penasaran isinya apa? Siapa yang udah naruh kain ini di sini? Pasti niatnya jahat. Aku harus cari tahu siapa pemilik kain kafan ini. Lepasin gue, Randy! Randy, lepasin gue! Saya sudah lenyapkan Iwan, Pak. Jadi mulai sekarang sudah tidak ada lagi provokator pedagang
yang menentang Pak Lura untuk bikin mall di sana, Pak. Bagus. Bagus. Ini imbalan buat kamu. Tapi semua aman, kan? Semua bersih. Tidak ada satupun bukti yang bisa memberatkan saya. Pokoknya semuanya aman. Bagus. Sekarang. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tega banget sih, Mas. Kalau kamu belum mau tobat, terpaksa aku harus laporin kamu ke polisi. Oke. Sini. Mas! Kalau kamu memang mau lapor sama polisi, lapor sana! Tapi ingat, sebelum kamu sampai kantor polisi, sudah aku kirim kamu ke neraka. Mas, aku tuh sayang sama kamu, Mas. Aku gak mau kamu terjerumus terus dalam dosa. Aku mohon, Mas. Kamu sadar, Mas. Cukup! Cukup! Aku cukup dengar ocehan kamu itu. Pergi! Pergi! Mas! Pergi! Mas! Mas! Mas, buka, Mas! 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 Sebenarnya tujuan orang itu apa ya? Mengirimkan kain kafan dan tulang itu. Doa untuk dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panas. 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 Pak Roy, nggak tahu tentang dia, nggak tahu diri. Tiba-tiba begini dia. Astagfirullah, Roy, Roy bangun, Roy, 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 kamu nggak apa-apa, Roy? Lo nggak usah minta pertanggungjawaban atas kehamilan lo itu, dan lo nggak mau dengerin. Sekarang aku gak minta dinikahin sama kamu! Ya, sekarang aku punya rencana bagus buat lo. Randy! Apa yang akan kamu lakukan, Randy? Jangan gila, Randy! Jangan gila kamu, Ren! Randy! Terus, Bos! Randy, Randy! Ibu! Wow. Lo nyaksiin ibu lo kebakar hidup-hidup! Randy, aku mohon jangan, Ren! Udah bos, lakuin aja. Vera, ibu minta maaf ya nak. Ibu gak bisa jaga kamu dengan baik. Ibu mohon, kamu bisa jaga diri kamu dengan baik ya nak.
Seharusnya Vera yang minta maaf sama ibu. Ya Allah, kalau umur hamba sampai di sini, ibu hamba ikhlas ya Allah. Tapi hamba mohon, ampuni dosa-dosa hamba dan dosa anak-anak hamba ya Allah. Buruan, Pak, cari lain cepet, makan botak. Aduh. Tunggu. Halo botak tuh, halo cepetan. Iya, tunggu bos. Roy. Mohon maaf Pak, tadi saya lewat depan rumah Bapak, saya dengar orang minta tolong. Jadi maaf ya Pak, kalau saya masuk tanpa permisi. Bu Lurah gak perlu minta maaf. Justru saya yang terima kasih karena sudah ditolong. Roy. Astagfirullahaladzim. Sepertinya kiriman makhluk gaib kali ini kuat sekali. Sampai Roy gak bisa menolaknya. Hanya ada satu cara mengusirnya, Pak. Yaitu dengan membaca ayat-ayat Allah. Kita berdoa, Pak. Iya, Dina. Ini karena kesalahan kamu sendiri. Karena kecerobohan kamu itu, tangan kamu kebakar. Untung saja kamu masih selamat. Ya sakit ya. Wah, bisa ngomel aja deh. Nggak tahu dia sakit tahu ya. Kamu laki-laki bukan sih? Udah. Ayo, kita ke dokter. Ayo. Ayo, melan ya. Ayo, cepetan. Katanya mau ke dokter, ayo. Ayo, cepetan. Iya ya, putar. Wassalam semesta, tolong aku, selamatkan aku dari makhluk yang mengganggu ini. Roy. Kamu gak apa-apa? Apa? Bu Dina? Syukurlah. Alhamdulillah. Bu, makasih ya, Bu. Sama-sama, Roy. Maafkan dan doakan suami dan anak Ibu Lurah. Ya Allah, hamba sudah memaafkan suami dan anak hamba. Hamba mohon ya Allah,
Ampunilah suami dan anak hamba. Mudahkanlah kami untuk mengurus jenazah mereka, ya Allah. Amin.